Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan kembali test ride lagi. Ini karburator PWK28, primer ke-32 dengan Pelos. Kali ini kita akan settingkan karbu ini untuk Bos Andre dari Manado ya. Spek motornya blok OB spesial, paket lengkap ya. Knalpotnya juga riset dari kita. Terus karbunya, bloknya, headnya, pokoknya semuanya. Jadi nanti kita akan review untuk bloknya ya, portingannya, garapannya. Ini udah betul-betul paket siap gaspol pokoknya. Knalpot, karbu, head, blok ya, piston, oli samping racing. Oli samping racing order nggak ya, lupa saya. Cuman yang jelas untuk upgrade dan paket kencangnya semua order ini sih bos. Semoga nggak terlalu rame ya kayak kemarin-kemarin karena ada momen lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum saya belayar nih motornya nih. Ya memang karbu ini the best performan banget. Harganya juga terjangkau cuy. Nusuk banget atasnya, bawahnya juga nggak berat ya, nggak berbet, jaminan mutu pokoknya jos. Melesat pokoknya dengan mudah. Karbu ini tuh the best seller di kita ya, karena harganya memang paling terjangkau, terus performanya juga bisa diandalkan ya. Settingannya lebih stabil. Jadi untuk karbu ini tuh settingannya paling stabil guys, gak gampang berubah ya. Ya, jalannya rame ya. Gak tahu nanti depan. Wow.
kosong di sini. Bismillah. Ini gigi 4, cuy. Wow. Nanti kita spill karbunya ya. Ini udah enak performanya. Lincah karbunya, cuy. Jadi nggak berat dulu ya. Apalagi nanti kita untuk headnya ini dibuat lebih padat dibandingkan standar ya, jadi lebih ngisi lagi. Kalau yang saya ini headnya masih standar, jadi untuk performa bawahnya tuh nggak semaksimal yang oprekan si bos ya ataupun yang lainnya. Karena kalau yang order ya konsumen itu biasanya saya maksimalin, saya polin untuk portingannya. Ye, ini salah masukin gigi lagi malah ke gigi 6. Langsamnya ini kayaknya kurang dari 1000 deh. Iya, betul. Ini 900-an ya paling langsamnya. Kecil banget. Tapi normal, sangat normal ya. Bisa langsam kecil, bisa idle kecil. Untuk suhu karbunya normal. Oke, mantap. Ini mungkin bisa digedein dikit kalau kayak gini ya. Tapi kalau di Sibos kemungkinan sudah pas ini, karena kompresinya punya Sibos pasti gede ya. Segini. Jadi motor ini tuh kompresinya nggak dibikin terlalu padat, guys, ya, karena ini motornya dipakai setting ya, dan ya nggak boleh terlalu maksimal lah, karena nanti takutnya nggak bisa ngasih feedback buat settingan ya. Jadi yang dimaksimalkan itu justru punyanya konsumen, semuanya bener-bener dimaksimalin ya, dari portingan terus juga head ya. Nah, buat bos-bos yang minat boleh WA ya di 081 912 821 531. Untuk transaksi ke rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Oke, mantap bosku.